If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Shalom, hai Sobat Mero, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyaksikan dan mengikutinya. Halo Sobat Wei, apa kabar kalian? Halo. Main game chemistry test. Yeay. Di sini sudah ada dua tim dari tim Kevin dan Dennis, JBB dan Jessica. Tujuan bergabung di game sini apa dong? Untuk membuktikan kalau chemistry aku sama Jessica Chelsea Olivia tuh yang paling kece. Masa sih? Alasan kita ikut game gabung apa? Kata orang tua kita, chemistry kita itu lumayan. Ah, yang ngapain? Kita akan membuktikan bahwa kita akan menang di sini. Enggak bisa dilepas itu. Belakang itu piktik. Apakah semuanya sudah siap? Oke, siap. 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 Mau menebak kata duluan. Saya mau menebak. Oke. Banyak gaya lo. Kita lihat aja nanti. Pin, siapin. Mulai. Bantal. Guling. Oh, betul. Keren banget, Pin. Pas lo kita tahu. Kapan-kapan. Itu masih awal, masih awal. Kebetulan. Kita sih cuma butuh satu kata doang. Gak lebih. Ah, lamaan. Mikir. Mulai. Mula. Aku ya. Ya, Kevin ayo. Aku kasih Dennis ya. Oke, Kevin. Kepala. Oke. Satu. Kopi. Bulat kepala. Betul. Kayaknya chemistry mereka nih sudah mulai luar biasa ya. Udah, bye-bye. Dua kosong. Fudu. Sarung. Oke. Apa itu kan? Aduh, sarung. Aku ya? Enggak. Kado. Kado. Fudu. Yang pertama tadi, fudu. Fudu. Kado. Waktu habis. Oke, okay, ganti ke cowok. Barbie. Ah, masih ketawa. Boneka. Mantap. 3-0. Berapa nih skornya, berapa nih? 3-0. Enggak, dia buat sama skor. Enggak usah bahas skor. 3-0. Besar. Besar. Besar lo, maksudnya tuh besar lo. Bukan besar ya, iya nyaring. Satu aja. Besar, minus satu. Gajah. Salah. Tadi sudah besar. Gajah. Nyaring. Nyaring. Satu. Besar, nyaring. Tiga. Rompet. Gajah punya. Punya. Satu aja. Punya. Tikar. Kurang. Gak rame nih, kurang susah. Tidak apa tuh di samping. Jawabnya. Terbang. Allah, terbang banyak banget. Terbang. Ya. Yang kedua. Lu dari aku.
Bocil. Sudah siap saudara-saudara, sudah siap. Oke, waktunya melayang. Apa bener kan? Benar. Aku udah membantu hitung waktunya lebih cepat loh tadi. Kenapa James? Jam siang tiba-tiba? Sorry. Apa nih buat yang kalah? Challenge-nya apa nih? Yang kalah. Stop sambil makan ayam, bikin puisi. Puisi. Wah, wow. Ya Allah. Puisinya tentang layang-layang. 3, 2, action. Oke, teman-teman, saya akan membawakan satu puisi berjudul Layang-layang. Layang-layang, kau terbang mengitari langit. Indahmu mempesona hati setiap orang yang melihatmu. Kulihat bocil mirip mawang. Kaudar layang-layang. Asik. Harapanku terbuang. Kalah gara-gara JJ sayang. Keren, keren kalian semua. Terima kasih. Keren banget gamesnya. Wow. Jadi thank you to me. JJ juga, thank you to BB. Thank you Kimaya. Yang sudah hadir ini chemistry kayak. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman gue, dan bagi teman-teman yang mau gabung guys bisa komen di bawah ini atau chat langsung di DM Instagram Werok Samarinda. Di sini kita tunggu di waktu selanjutnya ya. Bye. Showing up.
Hai Wei. Kita semua pasti punya harapan untuk masa depan. Dan tentunya kita berharap memiliki masa depan yang cerah. Namun terkadang pikiran tentang hari esok dan masa depan menimbulkan kekhawatiran. Ya, khawatir tentang apa yang akan terjadi membuatmu bertanya-tanya. Apa aku akan berhasil? Apa aku akan bahagia? Apa aku bisa sembuh dari sakit ini? Siapa yang akan bersamaku nanti? Atau kemana aku akan melangkah? Rasanya ingin menyerah, berhenti di tengah jalan, dan berhenti mencoba karena kamu tidak lagi berani berharap lebih. Sungguh khawatir bukan sebuah hal yang sepele. Seringkali, hal ini tanpa sadar membuat kita gagal fokus. Ya, fokus dengan apa yang sudah kita dengar kalau Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah untuk kita. Sebab Dia yang memegang hidupmu. Satu-satunya yang dapat memunculkan pengharapan saat kamu tidak lagi punya pengharapan adalah iman. Karena iman adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan dan bukti dari segala hal yang tidak kita lihat. Seperti cerita di Alkitab tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Hidupnya dihabiskan hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Sampai suatu hari, dia melihat Yesus berjalan dan imannya pun mulai bangkit. Pengharapan yang hilang muncul kembali dan memberikan wanita itu kekuatan untuk menerobos banyak orang untuk menjamah ujung jubah Yesus. Saat menjamah ujung jubah Yesus dengan percaya, seketika itu juga dia sembuh. Ada 4 hal penting yang dilakukan wanita ini. Dia melihat Yesus sehingga bangkit imannya, muncul pengharapannya, yang menjadi kekuatan untuk berani menerobos setiap hal yang menghalangi. Ya, setiap kesalahan, setiap kegagalan, keterbatasan, dan segala penghalang yang ada. Sadarkah kamu penghalang yang seringkali membuat kamu ragu dan khawatir adalah begitu seringnya kamu melihat apa yang kamu punya, siapa dirimu bukan untuk bersyukur, tapi untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Seperti cerita Musa di dalam Keluaran 3 ayat 10, Musa bertanya, "Siapa aku Tuhan?" Dan Musa mulai meragukan dirinya dengan setiap rencana-rancangan yang Tuhan katakan kepadanya. Seringkali kita juga memulai segala hal dengan melihat apa yang tidak kita punya. Atau bahkan meragukan apa yang kita punya. Sesungguhnya semua hal yang harus kamu tempatkan di tempat paling pertama bukan tentang dirimu, tetapi tentang Tuhan yang ada di dalammu. Karena yang terpenting adalah ketika Tuhan menyatakan segala hal yang baik melalui hidupmu. Berjalanlah di jalan Tuhan dengan identitas ilahi dan tujuan ilahi. Karena tidak ada satu orang pun yang sama sepertimu di dunia ini. Karena hanya akan ada satu versi dirimu. Kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Let Him express Himself through you. Biarkan Tuhan beracara melalui hidupmu untuk mengekspresikan bagian dirinya yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. The Lord isn't looking for somebody that is perfect. He's looking for somebody that is willing. Because it's never been about us. The pressure should never be on us. Put the pressure on the Lord and just go where He tells you to go and watch everything just happen and unfold. Trust on God. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tahukah kamu, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang mahasuci di rumah Tuhan di surga.
Tuhan adalah sumber pengharapan kita dan Dia mampu membuat kita berlimpah dalam pengharapan. Sesungguhnya yang kamu butuhkan adalah melihat dan merasakan kehadiran Roh-Nya yang kudus itu selalu setia menyertai setiap langkahmu. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan bagimu. Kamu adalah kesayangannya. Bagaimana nih ibadah tadi? Pasti seru banget dong. Oke guys, sekian ibadah kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, bisa melalui scan barcode berikut ini. We could be taking control, yeah. We could be taking control, yeah. We could be taking control, yeah. We could be... See you next week, guys, and God bless you.